Kejang namanya, dari sayur-sayuran dan juga kuahnya nih dari cabe, jadi lumayan pedas juga. Tapi kalau untuk yang senang pedas nih cocok. Biasanya menu ini disajikan dengan nasi putih dan ada juga banchan ya. Seperti biasa kalau kita makan di Korea itu ya selalu ada banchannya. Nah, di resto ini kebetulan dia bahannya itu organik semua. Jadi kalau kita lihat, ini isinya ada sayur, kemudian ada jamur, dan kuahnya dari kuah cabai. Jadi untuk penyedapnya tidak pakai SMG, tapi pakai kuah cabai ini. Jadi rasanya pedas ya. Tapi untuk yang senang pedas sih cocok gitu. Ini coklat kayaknya ya. Oh, coklat juga ada. Oh, yang warna ungu. Warna coklatnya ini. Bisa juga. Manis banget. Oh, manis. Manis banget ya. Jadi minimalnya manis, kuahnya juga manis. Manis semuanya. Manis. Kan karena kita tadi habis makan di Misadong tadi. Iya, di tempat. Jadi ini dessertnya nambahin. Nambah lagi dessertnya. Dessert kedua.